Ibu yang Berjumpa lagi di Best Best TV. Apa yang lucu dan menarik dalam video kali ini? Tengok video-video ini sampai habis. Salah tengok macam kakak ni. Dia manjat tapi tali tu boleh pula terbuka daripada tempatnya. Macam mana tu? Nasib baik ada orang yang nampak dan tolong kakak ni daripada jatuh. Nasib kan? Dia jatuh sakit juga tu. Okey, jangan lupa video tengok semua sampai habis. Yang ni pula dia terselamat. Nasib baik runtuhan salji tu tak kena dengan dia. Dia selamat, percaya menyelamatkan diri. Bahaya guys, hati-hati. Kita tengok lagi video yang lain. Oh, jampinnya abang ni buat kereta. Yang ni kenapa pula ni? Macam mana boleh jari tu sangkut di situ tu? Macam mana tu guys? Macam mana jari tu? Inilah akibatnya kalau main-main di kelas. Nasib baik terpaksa dipotong kerusi tu guys. Yang ni pula, pakcik ni dia menuju ke dapur tapi pang! Rupanya dia cermin guys. Dia tak nampak. Yang ni pula, abang ni dia tengok, dia ingatkan anak dia. Rupanya dia pegang tangan patung. Alahai abang, tengok bang, tebang, tengok bang, bang, bang. Aduh, patung tu bang, patung tu bang. Kan betul. Aduh, pakcik ni pula. Kita tengok pakcik ni, dia nak tutup pagar tapi yang sebelah tu pula terbuka. Tutup sebelah, sebelah terbuka. Tarik sebelah lagi, tarik sebelah lagi. Tutup, terbuka lagi. Macam mana ni pakcik? Macam mana nak tutup ni pakcik? Okey, tahan macam tu, tunggu sekejap. Dengan larian flash, itu dia, dia berjaya menutup. Cepat pakcik. Dapat tutup. Nah, kalau korang suka video-video yang ditonton di Best Best TV ni, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe Best Best TV. Okey, teruskan menonton. Sambung lagi pakcik. Yang ini pula, kalau makan aiskrim ada triknya guys. Manalah tahu makan aiskrim tak nak adik kita ataupun anak kita tengok. Sembunyikan aiskrim tu, jangan sampai nampak. Kalau nampak, terpaksa bagi dua. Okey, hati-hati guys makan aiskrim. Macam ni pun boleh. Kalau korang macam mana? Kalau korang makan aiskrim dan tak nak bagi adik korang aiskrim tu, macam ni kah cara korang makan? Ni pula bagi makan buaya. Buaya guys, pandai pula dia lompat daripada tu. Korang rasa ni apa letupan ni guys? Nampak pendek sangat guys. Seram dia, seram. Ni lagi satu. Ni tengok dia macam topeng tapi terbuka. Seram. Ada kat ini. Aduh, sikit lagi jatuh pakcik ni. Sikit lagi jatuh. Tapi korang perasan tak sesuatu guys? Rambut palsu dia terbuka guys. Aduh, malu bang. Malu bang. Salah tu bang. Salah tu. Bersihkan benda di pipi tu bang. Alamak. Okay, ini kita dapat lihat. Abang ni bersihkan tapi beg dia koyak lah pula. Dia tak perasan tu mula-mula. Bang sepanggil. Bang. Beg koyak bang. Bang. Beg koyak tu bang. Tengok sini bang. Belakang bang. Bang. Oh bang. Beg koyak bang. Keluar daripada beg bang. Aduh. Baru dia dengar. Ini pula kejadian ni. Korang tengok apa yang jadi. Laki ni dengan sepenuh nyawa dia berlari untuk mengelak daripada gajah datang guys. Gajah datang. Nasib baik tak kena kejar sampai macam tu sekali abang lari. Nasib tangga tu tak jatuh kan. Yang ni kenapa pula ni? Allah, mesti abang ni nak bawa benda ni, pasti dia nak jatuhkan. Dia maju, dia undur lagi balik. Sekali jadinya macam ni pula guys. Salah teknik ni. Macam manalah dia boleh buat macam tu sampai benda tu boleh jadi macam ni dan patah. Lepas tu jatuh.
Allahu Akbar. Okey, yang ini pula. Tengok macam mana lelaki ni dengan hebatnya cuba untuk menjadikan gol. Ya, cubaan demi percubaan tapi malangnya tidak berjaya. Yang ini pula korang tengok. Apa yang misteri dengan telur-telur ni? Ada abang tu. Rupanya kepala dia botak macam telur dah. Abang ni pula, Lena dibuai mimpi sampai pipi diciup oleh. Pun dia masih boleh sambung tidur, bang. Sambung, bang. Tidur, bang. Yang pakcik gad ni pula di tengah naikkan pagar tu. Boleh-bolehlah pula bajunya tersangkut. Ni tengah buat minuman. Tiba-tiba, guys. Korang tengok ni. Korang tengok ni. Mijik. Kena muka pelanggan. Tak kena naik darah pelanggan tu nanti. Yang abang ni pula main-main dekat kaunter. Tengok. Sangkut kepala. Ini takut tikus. Macam-macam, guys. Korang mesti takut tikus juga, kan? Yang ni apa pula? Nampak seekor anjing menyeberang jalan. Lalu tiba atau singgah dekat tepi laki tu. Apa anjing ni mau buat? Kita tengok. Alamak, boleh agak dah. Confirm. Itu dia. Situlah pula dia melepaskan hajat. Terkejut pakcik tu. Hati-hati, guys. Duduk di mana-mana. Jangan sampai menjadi tempat pembuangan. Yang ni main pula. Dia tak sorong sekali dengan dia sekali jatuh pergi bawah. Dengar suara, guys. Ni pula buat lawak dengan makcik tu. Tengok, makcik tu pun terkejut. Angkat tangan, guys. Menyerah diri. Yang ni apa pula? Ni abang ni jatuh. Allahu Akbar. Orang tu tengok je. Ketawa je orang. Ni bawa kek dalam kereta. Jadinya macam ni. Boleh buat prank ni, guys, di kereta nanti. Kalau bini pegang kek di rumah. Tapi hati-hatilah. Nanti kena marah. Allahuakbar. Dua kali dia kena. Mantap. Ini pula perjuangan ni. Bawa tangki naik gunung dengan angin yang kuat macam tu. Fuh, tabik spring. Mantap. Hebat. Hebat kakak ni. Kakak kan abang. Tapi yang ni pula, mak dia pula buat perangai. Last-last jatuh, terpusing, tergolek. Aduhai. Anak dia ketawa je lah. Bayangkan, guys, bila korang nak keluar pintu, tiba-tiba omak engkau. Terkejut, guys. Yang ni apa pula ni? Benda terapung. Engkau ni apa? Kau memang asal sini ke? Macam mana tu? Macam bandar terapung? Atau rumah ni terapung atas sungai? Atau dia hanyut? Unik, guys. Pelik lah. Mantap. Yang ni pula apa ni? Okey, dia bawa meja kabinet apa ni? Peti sejuk dalam kedai. Allahu Akbar, jatuh pejam pula jeminnya. Tak jadi, benda baru beli, bang. Terpaksa hantar balik. Masih waranti, kan? Ambil balik. ni, dah sibuk menari. Jangan kak jatuh, kak. Betul, kan? Jatuh. Tak pasal-pasal. Cari penyakit. Yang ni. Allahu Akbar. Selambat je abang ni. Dia gunting rambut dalam kedai tu. Dia tak payah pergi kedai gunting lah. Gunting sendiri je di kedai. Mantap. 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 Macam-macam, kan? Cubalah korang buat nanti di kedai. Kenapa? Tak bisa hidup. Apa masalahnya? Habis minyak. Minyaknya banyak. Minyaknya banyak. Tapi nggak mau hidup. Iya, saya tadi lihat dari sana. Dia baru ngontak, jadi saya mau bantu nih. Oh, ini anak ibu. Bukan, tapi saya lihat dia, saya mau bantu. Udah jauh dorong motornya. Coba saya lihat. Motornya tidak dapat hidup. Kontaknya hidup belum kontaknya? Tengok. Kontaknya sudah hidup. Bagus juga. Apa masalahnya ini? Coba saya lihat dulu. Minyaknya ada. Ini kontak hidup, kontak on. Tapi nggak mau disetar ya? Nggak ada apinya ya? Iya.
Apa? Ini kunci. Walah, Bu. Ini masalahnya, Bu. Dek. Kalau kayak gini nggak mau hidup dia. Coba hidup kan. Standar. Nggak bisa motor kayak gini kalau standarnya ini. Nah, kan? Hidup. Aduh, sama-sama. Apa? Aduh, demikian saya kok nggak mau orang tua ini dosa nanti kalau ngatakan ini. Terima kasih banyak. Itu hidup itu. Nggak tahu ya kalau standarnya turun nggak hidup. Baru punya motor apa? Wajar. Oke, yang ni pula macam ada nak bagi kejutan. Will you marry me? Mungkin dia mau melamar dia punya girlfriend kan. Oke, abang ni ready, sudah ambil tempat. Dia mau tengok girlfriend tu. Kalau harap girlfriend dia pusing, dia boleh bagi kejutan lah. Dia pun cuba bagi kejutan, teng. Oh my god, girlfriend dia dah nampak. Kecewa guys, nak jadi kejutannya. Okeylah, kita jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Jangan lupa untuk terus bersama dengan kami di Best Best TV. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan share video ini. Sampai jumpa lagi.